bus yang berisi 16 penumpang ini mengalami kecelakaan pada Selasa siang saat melaju dari arah utara ke selatan. Saat berada di Jalan Laksamana Marta Dinata, diduga sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan hingga menabrak pembatas jalan jembatan layang. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Beberapa penumpang mengalami luka ringan, sedangkan sopir minibus sempat syok dan berteriak-teriak. Anggota unit Laka Lantas Polres Malang Kota mengatakan bahwa minibus berisi rombongan wisata ini berasal dari Pasuruan dan sedang melakukan perjalanan ke Pantai Goa Cina di Malang Selatan. Selain itu, di dalam minibus ini juga terdapat penumpang anak kecil. Ada peristiwa kecelakaan antara kendaraan elf minibus berjalan dari arah utara ke selatan. Selanjutnya saat mendekati flyover, sinyalir pengemudi haluan terbelok kanan, sempat menghindar, akhirnya menabrak pembatas jalan yang ada di flyover. Korban luka pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, sementara minibus dibawa ke unit Laka Lantas Polres Malang Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.